Nomor 17. 4 kubus identik dengan panjang rusuk 1 cm disusun menjadi suatu bangun ruang dengan cara menempelkan sisi-sisinya. Tentukan banyak bangun ruang berbeda yang terbentuk. Ya. Jadi 4 kubus identik kita gambar aja. Ya, ini adalah kubus pertama. Ya. Ya, ini temukan banyak bangun ruang berbeda yang terbentuk. Yang pertama mungkin bisa kita hitung seperti ini. Ya, gambar seperti ini. Kita tempelkan sisi-sisinya. Nah, ini yang pertama. Ya, jadi bentuknya ini 4 kubus identik ya. Nah, bentuknya adalah balok. Ya, ini panjangnya 1, 1, ini 1. Berarti ini panjangnya kan 2 ya. Lebarnya 1, tingginya 2. Kemudian bisa juga kita buat seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian ya, bisa bentuk ini letter L ya. Nah, saya tambahkan gini. Nah, seperti ini boleh juga kan? Empat ya, 1, 2, 3, 4. Macam-macam sebenarnya tergantung kreativitas saja. Boleh juga ini bentuk pertama ya, ini bentuk kedua, boleh juga memanjang aja. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini sampai 4 ya. Nah, seperti ini boleh juga ya. Ini bentuk ketiga. Bentuk apa lagi? Bentuk 1 2 3 bentuk gini mungkin. Ya, ini 1 2 ya, 3 seperti ini. Ya, terus ada satu lagi di sini ya. Nah, seperti ini juga bisa. Ini bentuk ke-4. Terus apa lagi yang mungkin? Karena ini bentuk 3D juga bisa kita bayangkan seperti ini. Ini seperti ini mungkin 4 yang jelas ya. Di sini terus yang satu di depannya sini ya, di depannya sini. Terus kemudian yang satu di bawah ya. 1 2 3 4. Nah, yang satu di sininya. Ya, bentuk ini kan boleh juga ya. Ini kita temukan bentuk yang kelima. Terus kemudian misalnya ini saya pindah kemana lagi ini? Ya, tidak banyak ternyata ya. Ini kalau saya pindah ke sini bentuknya sama dengan ini. Depannya ini kalau kita bentuk pindah ke belakang ya sama saja bentuknya ya. Kalau saya pindah ke sini bentuknya sama dengan ini. Kalau saya perpanjang ke atas ya sama aja bentuknya ini. Apa lagi ya? Mungkin ternyata tidak banyak ya. Ya, untuk sementara saya menemukan ada 5 bentuk ini ya. Jadi bentuk yang lain ya akan mirip dengan ini rasanya. Atau coba beri waktu saya sebentar untuk berpikir bentuk apa lagi. Kalau harus menempelkan sisinya rasanya 5 ini yang bisa saya apa berikan. Coba kalian apa otak-atik lagi. Kalau perlu ngambil kotak ya, terus coba disusun dengan berbagai macam cara. Kalian bisa komen kalau misalnya ini ada yang kurang. Baik, ini nomor 17.